saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami bisa kembali hadir dan bisa kembali menyapa sobat developer semuanya, yang mana kami pada sore hari ini ingin mengajak sobat developer semuanya untuk melihat situasi terkini yang ada di sekitar kawasan Ubud, Bali. Bisa kita saksikan bersama situasi lalu lintas yang ada di kawasan Ubud. Terlihat ramai namun cukup lancar laju kendaraan roda 2 maupun roda 4, terutama yang mengarah ke arah timur cukup longgar terlihat. Menarik, beberapa waktu yang lalu sempat ada seseorang yang bertanya kepada kami melalui akun TikTok yang kami miliki. Seseorang itu bertanya apakah agama Hindu adalah agama terbesar di Pulau Bali. Kami menjawab tentunya ya, benar. Agama Hindu adalah agama terbesar di Bali dan ketiga terbesar di Indonesia. Pada saat ini sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu atau mencakup sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 250 juta orang. Saat ini mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali yang terkenal karena kebudayaan Hindunya. Kontras dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui, kekuatan Islam tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang-penghalang yang tinggi dari budaya Bali, sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu hingga kini. Mari kita saksikan pemandangan yang ada di hadapan kami saat ini. Terlihat seorang Bhante Buddha, Bhante atau bisa sering disebut sebagai Biksu ya sobat Lovers, memasuki istana Raja Ubud, Bali. Sangat luar biasa sekali pemandangan, fenomena yang cukup langka tentunya, sangat jarang sekali terjadi. Nanti kita akan coba liput ke dalam seperti apa aktivitas dari Bhante di dalam Puri Saren Agung Ubud. Terlihat di dalam sepertinya Bhante Buddha sedang bersama dengan rombongannya ya sobat Lovers. Perlu diketahui juga bahwasannya agama Buddha tidaklah asing bagi masyarakat Bali, karena di pulau ini pernah tercatat berkembang agama Siwa Buddha. Catatan tersebut membuktikan agama Buddha pernah menjadi salah satu agama masyarakat Bali dan membuktikan pula bahwa agama Buddha memiliki landasan filosofi moral cinta kasih yang universal, sehingga mampu hidup berdampingan dan menyatu dengan agama-agama lain secara harmonis. Catatan sejarah menunjukkan agama Buddha diperkirakan masuk ke Pulau Dewata ini pada abad ke-7 hingga abad ke-8. Banyak bukti sejarah yang kini menjadi saksi keberadaannya, seperti stupa, candi patung-patung Buddha yang ditemukan di wilayah Kabupaten Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Terakhir diketemukan stupa-stupa di Desa Kalibubuk. Banyak tokoh Buddhis di Bali yang tercatat memiliki peran amat penting dalam menata sosial kemasyarakatan. Misalnya Empu Kuturan, Mpu Nirartha, Dang Hyang Nirartha kemudian menyebarkan siwa yang dalam praktik hidupnya masih kental dipengaruhi oleh filosofi Buddha, Empu Astapaka, dan masih banyak lainnya. Seperti yang kita lihat saat ini, paham-paham Buddhis telah demikian luas dan menyatu secara harmonis dengan paham-paham lainnya seperti Siwa, Bojangga, Waisnawa, Sora, dan lain sebagainya menjadi satu, yaitu yang kita kenal sebagai agama Hindu Bali yang kemudian menjadi agama Hindu. Seiring dengan perkembangan sosial kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, agama Hindu dan Buddha mengalami kemunduran yang sangat berarti setelah tokoh-tokoh di atas tiada. Guru-guru spiritual yang berkualitas amat langka, kitab-kitab suci pun amat terbatas. Lontar-lontar mulai ditinggalkan dan dilupakan karena desakan teknologi dan arus materialisme. Makna ritual keagamaan mulai bergeser menjadi dogma. Keadaan seperti ini berlangsung hingga bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah zaman kemerdekaan, mulailah muncul keinginan-keinginan mempelajari agama-agama leluhur dan lahirlah kelompok-kelompok atau paguyuban yang khusus menggali dan mempelajari agama dan sastra yang pada zaman itu sangat populer dengan sebutan kelompok-kelompok kebatinan. Kitab-kitab suci agama Hindu dan Buddha mulai bisa didapatkan dari luar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dhamaduta asing mulai datang ke Indonesia. Kaum intelektual mulai tertarik memperdalam belajar agama yang otentik atau yang murni. Dan tercatat ada beberapa vihara yang terletak di Pulau Bali seperti Vihara Buddha Sakyamuni, Vihara Mahavira Gradem Pasar, Vihara Purnama Bali, Maha Vihara, lalu ada Vihara Satya Dharma, Vihara Dharmayana Kuta, Vihara Buddha Guna, Vihara Vimalakerti, Vihara Maitreya Center, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Mungkin kurang lebih ada sekitar 12 hingga 13 vihara yang ada di Pulau Bali. Baik, kembali kami akan menyapa Sobat Lover semuanya. Dan terima kasih bagi yang sudah mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya. Berbicara tentang agama Hindu di Bali, Bali memang salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Tidak hanya terkenal karena pantai-pantainya, pemandangan alam dan hamparan sawah padi yang indah, namun juga karena tradisi kebudayaannya yang unik. Tradisi agama Hindu Bali yang terdiri terutama dari seni dan ritual. Agama ini agak berbeda dengan agama Hindu yang dipraktekkan di India, karena sebelum agama Hindu tiba di Bali, agama ini mengalami perubahan-perubahan radikal di Jawa. Salah satu ciri yang penting adalah penyatuan kepercayaan Hindu, atau tepatnya kepercayaan kepada Dewa Siwa dan Sivaisme dengan agama Buddha. Ciri khas ini masih tampak sampai saat ini. Contohnya, beberapa tulisan agama Buddha masih memiliki peran penting dalam agama Hindu Bali dan Pulau Dewata ini. Pulau ini memiliki sistem imamat yang mencakup orang-orang beragama Hindu dan beragama Buddha. Basis teologi dari Hindu Bali berasal dari filosofi India, sementara kepercayaan-kepercayaan animisme menjadi dasar dari berbagai ritual. Sebuah kepercayaan penting dari Hindu Bali adalah bahwa peristiwa-peristiwa alam dipengaruhi oleh para roh. Oleh karena itu, sesajen yang dibuat dari hasil-hasil pertanian dipersembahkan kepada roh-roh. Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali, dipercaya sebagai rumah para dewata dan para leluhur orang Bali. Oleh karena itu, Gunung Agung disebut sebagai gunung ibu atau sangat suci bagi orang Bali. Dan bisa kita saksikan betapa megahnya bangunan yang ada di hadapan kami saat ini, yaitu Puri Saren Agung Ubud, sebuah peninggalan budaya leluhur zaman dahulu dengan nilai seni yang tinggi, dengan cerita sejarah yang cukup panjang. Sebuah istana sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang berkuasa pada masanya. Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali memiliki sejarah panjang dan jejak peninggalan yang masih bisa dilihat hingga kini. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri, Kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu agama yang berkembang adalah Buddha. Selang beberapa tahun kemudian agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut oleh warganya. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bedulu, Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan, termasuk ikatan dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Kehidupan sosial Kerajaan Bali tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah tertanam sejak dahulu. Bahkan hingga kini, budaya turun-temurun itu masih dilestarikan. Berdasarkan temuan prasasti dari para raja, adat istiadat penduduk Bali sama dengan masyarakat Holing Kalingga yang berkiblat Hindu-Buddha. Ada banyak tentunya jejak peninggalan Kerajaan Bali yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dikunjungi, antara lain seperti Prasasti Blanjong, Prasasti Panglaupan, Prasasti Anak Ungsu, Pura Agung Saki, Candi Padas, Candi Mangening, Candi Wasan, dan tentunya masih banyak lagi yang belum sempat kami sebutkan. Itulah sejarah bagaimana Kerajaan Bali beserta kehidupan masyarakat di masa lampau, masyarakat Hindu-Buddha di Bali. Semoga sedikit cerita sejarah yang kami bagikan bisa memberikan manfaat bagi Sobat Virtual Lovers semuanya. Cuaca sudah semakin sore. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. Gamelan yang sangat indah di Puri Ubud.